Pencairan dana desa tahap 1 tahun 2019 mulai bergulir. Dari 65 desa di Kota Sungai Penuh, hanya satu desa yang siap dicairkan dana desa, yakni Desa Sriminanti, Kecamatan Koto Baru. Dalam upaya percepatan pencairan dana desa, pihak Dinas Pemberdayaan dan Desa Kota Sungai Penuh telah menyurati kepala desa yang ada di Kota Sungai Penuh agar segera menyerahkan APBDES yang telah disahkan. APBDES yang telah disahkan diminta untuk diserahkan agar segera diberikan kepada Wali Kota Sungai Penuh melalui camat setempat agar segera dievaluasi oleh pemerintah. Sejauh ini hanya ada satu desa yang baru menyerahkan APBDES dan telah dievaluasi. Dari hasil evaluasi, pencairan perdana dana desa yakni kepada Desa Sriminanti. Terdapat sejumlah tahapan untuk mencairkan dana desa. Hal ini sesuai dengan PMK 193 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, di mana pencairan dana desa dari rekening kas negara kepada rekening kas daerah ada 3 tahap. Pencairan tahap pertama pada Januari hingga minggu ketiga Juni. Pencairan tahap kedua yakni mulai Maret hingga minggu keempat Juni. Pencairan tahap ketiga yakni pada bulan Juli hingga Desember. Jika pada periode tersebut dana desa tidak dapat dicairkan, maka ada sanksi terhadap desa tersebut. Kemungkinan di situ dalam penyusunan RAP. Di situ kendala di desa selama ini. Kita dibantu oleh pendamping desa dalam hal ini, pendamping desa dalam rangka penyusunan pendampingan desa. Di situ ada fungsinya sebagai pendampingan tadi, baik itu misalnya penyusunan RAP, misalnya terkendala di desa tersebut, agar berkoordinasi mungkin ke dinas yang terkait. Dana desa Kota Sungai Penuh pada tahun 2019 berkisar sekira 54 miliar rupiah dengan rata masing-masing dana desa senilai 800 juta rupiah. Namun satu desa di Kota Sungai Penuh yakni Renah Kayu Embun yang memiliki dana desa senilai 1,5 miliar rupiah. Fenri, JEK TV melaporkan.